Halo, what's up guys, balik lagi bersama gue Anwar JR. Dan so jadi di video kali ini gue akan men-showcase map Upin Ipin cuy. Jadi karena gue udah lama gak buat video cuy, jadi ya gue putuskan untuk buat video ya. Karena kenapa gue buat video lagi? Karena ya iklan gue dihentikan karena gue gak upload cuy, anjay. Oke lah, jadi gak apa-apa sih. Oke, jadi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya cuy, karena semua itu gratis. Like dan subscribe sekarang cuy. Oke. Dan oke, di sini ada seperti semacam lobby ya. Dan di sini ada pembuat mapnya ya. Mad by Now Valkyrie dan Razki Algi. Nah, jangan lupa subscribe mereka juga cuy yang udah membuat map Upin Ipin ini ya cuy. Map Kampung Durian Runtuh. Oke, jadi di sini ada YouTuber di Arakwam showcase atau record. Ya iyalah, ini gua lagi ngerecord. Pakai shader biar bagus kayak aslinya, kawak-kawak. Ya, gua enggak pakai shader anjir, udahlah enggak apa-apa. Karena ini versi 1.19 udah enggak bisa dipakai lagi ya shader-shader di Minecraft ya. Mau bagaimana lagi karena udah enggak bisa. Di sini buildernya Razki Algi sama siapa nih? Sama Now Valkyrie. Oke. Now Valkyrie ini YouTuber ini ya? Kayak pernah tahu gua. Dan di sini ada rumahnya si botak Upin Ipin coy. Lihat. Ini mirip banget cuy, kayak aslinya asli. Dan keren banget warna hijau. Dan ini memang mirip banget sama aslinya di kartun Upin Ipinnya. Di sini ada apa cuy? Komen. Oh, kalian harus komen cuy. Menurut kalian ini bagus nggak cuy? Map Upin Ipinnya menurut kalian bagus nggak? Kalian komen di bawah ya. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Wih, dalamnya seperti ini coy. Lah, tapi di mana Upin Ipin, Kak Ros sama opanya cuy? Ya nggak tahu. Kok nggak ada? Ini ada apa? Oh, kok nggak ada Kak Rosnya sama Upin Ipin? Kok kosong cuy? Mereka pada kemana? Oh, ini mungkin dia pakai semacam add-on coy. Dan kita coba lihat di telur. Oh iya cuy, ternyata dia pakai add-on di sini coy. Dan oke, gua udah mendapatkan semua add-onnya di sini. Tinggal kita spawn aja di sini ya. Ini kita mampir malah spawn Upin Ipinnya sendiri anjir. Wah, mukanya Upin coy. Ya sama aja ya, tetap botak anjing. Dan ini Opa. Lihat Opa. Weh, Opa. Dan Kak Ros, coba Kak Ros. Wih. Kak Ros seperti biasa ya, tetap galak Kak Ros. Dan di sini ada Ipin. Wah, Ipinnya melongo dia. Mingkempin. Nanti lu kemasukan alat. Waduh. Lah. Oke, jadi kita keluar. Di sini ada rumah siapa ya? Ini rumah siapa? Ada yang tahu nggak? Rumah kosong dijual. Hubungi Now Valkyrie. Ini rumah kosong anjing. Berarti nggak ada isinya. Dan kalau di sini rumah Upin, pasti di sampingnya adalah rumah Tok Dalang. Benar banget cuy. Asli ini mirip banget cuy, kayak aslinya cuy. Oke, kita mampir ke rumahnya Tok Dalang ya. Nih, rumah Atok Dalang. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Tuh. Anjir, kita mah jadi Upin Ipin di sini. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum Tok Dalang. Oh, kosong. Kita kasih Tok Dalangnya dulu. Nah, ini cuy, udah dapat Tok Dalang nih. Kamu taruh sini aja, Tok. Itu kenapa bajunya kebuka, Tok? Tok. Wah, malah keluar dia. Tok Dalang, kenapa bajumu kayak gitu, Tok Dalang? Dia kok bajunya kayak gitu, coy? Lucu dia. Oke, kita kemana lagi di sini? Di sini ada taman. Oh iya, cuy, tamannya di mana ya? Taman Upin Ipin bermain. Kita belum ke taman, coy. Oh, ini. Wah, iya ini, cuy. Ini taman Upin Ipin yang biasanya main itu ya di kartun ya. Wih, di ini gerdunya. Anjay lah, kok ada Susanti? Bocil, versi bocil ini. Lah, kok ada Susanti versi bocil sini?
Wih, ada jarji coy. 2, 3. Ada babi. Muka lu kayak lah, kok cuma ini doang? Wah, itu ada ijat coy. Wah, ini ijat. Oh, kurang lengkap kita. Kita ambil lagi apa telurnya. Oke, kita spawn mereka di sini semua ya, biar berkumpul jadi satu main sini. Oke, ini Esan, ini Devi, ini Abang. Ngapa Abang saling ikut? Lu bukan bocil. Ini Susanti, ini Fizi, ada Mei, Mail, dua singgit. Ada Jarjit, tadi Jarjit udah ya. Ada Zul. Oh iya, Upin Ipin belum ya, Upin Ipin. Oke, ini Upin sama Ipin. Yeay, mereka berkumpul semua coy, main di sini. Keren banget ya. Ini map. Lah, kenapa ada cegu di sini anjing? Nyasar cegunya. Oh iya, coba kita ke tadi kamarnya, di sini ada enggak ya tadi kamarnya? Dan ini rumah siapa? Ini rumah siapa coy? Ini rumah siapa? Oh, ini rumahnya Esan. Iya kah rumahnya Esan deket taman? Gua kurang tahu ya. Oke, ini rumahnya Esan coy. Rumahnya orang kaya cuy. Rumahnya Intan Payung. Nape aku spawn Jarjit? Dan di sini ada rumahnya siapa ini? Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya siapa? Assalamualaikum, rumah Fizi. Wah. Tapi di kartunya gua belum pernah lihat loh. Coba cuy, yang pernah nonton kartunnya Upin Ipin terus lihat rumahnya Fizi di kartunnya, komen di bawah ya. Soalnya gue belum pernah lihat nih rumahnya Fizi di kartun Upin Ipin. Di kartun tuh gak pernah nampilin rumahnya Fizi ya kan. Pasti Fizi tuh mainnya di rumahnya Esan terus. Oke, ini rumahnya Fizi ya. Ternyata akhirnya ada rumahnya Fizi cuy. Tapi hanya di versi Minecraft. Tapi kalau di Upin Ipinnya belum tahu cuy. Gue belum pernah lihat rumahnya Fizi di mana di kartun Upin Ipinnya. Dan di sini ada apa cuy? Ini apa nih? Gedung apa ini? Supermarket belum jadi lah. Supermarket belum jadi. Wah, itu di sana ada apa coy? Oke, di sini ada alas kaki dilepas lah. Ini apa cuy? Musola ini ya? Oh iya cuy. Ini musola. Tapi jauh banget musolanya dari pemukiman ya. Oke, kita ke sana aja, kita cari-cari apa aja yang ada di sini. Dan ini ada kayak semacam farm, coy. Tempat apa? Bercocok tanam di sini. Oke. Ini rumah siapa nih warna pink? Ini rumahnya Meme ya? Ini gua tebak ini rumahnya Meme nih kalau warna pink nih. Soalnya dia warna pink. Tuh kan bener rumah Meme. Hehe. Meme, rumahnya Meme. Wah, biasa cuy, semak kosong, semak seperti ini. Meme-nya enggak ada. Oke, kita spawn aja Meme-nya di sini. Nah, ini rumah kau. Oke, kita kemana lagi cuy? Kayaknya udah. Oh iya, ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih, coy? Lah, ini rumahnya siapa? Ini rumahnya siapa? Kosong, coy. Nggak ada apa-apa. Nah, ini rumah siapa nih yang kuning? Oh, ini kembali ke tadi nih. Lah, kita mau mencari tadi kemesranya di mana, coy? Tadi kemesranya di mana? Sekolahnya di mana nih? Ini apa ini? Oh, ini coy. Ye, kita ketemu. Di sini ada tadi kemesra. Oh my god. Dan lah, kok ada bendera Indonesia sama Malaysia di sini? Itu ada bendera apa itu? Oh, bendera Palestina, coy. Respect. Oke, di sini ada tadika mesranya, Ci. Oke. Kita masuk ke sekolahnya Upin Ipin, coy. Widih. Bagus banget, cuy. Kayak asli sumpah nih yang buat mak. Emang GG, cuy. Bisa tahu loh. Oke, kenapa ada Jul di sini? Dah. Harusnya kita kasih cegu Jasmine di sini sama cegu Melati. Nah, di sini kita kasih cegu Melati. Nah, ini cegu Jasmine. Widih. Keren cuy, keren.
Oh my god, di sini ada sungainya, coy. Wah, ini sungainya, sungai yang biasanya Upin Ipin sama kawan-kawan mandi. Wih, disampai sedetail ini loh mereka buatnya ya. Si Noval, Chris sama siapa tadi? Widih, oke kita berenang di sini. Segar. Nanti pulang-pulang di Marin Karos kalau Upin Ipin mandi di sini. Kita spawn Ipin sama Upinnya di sini. Biar kena marah Kak Ros. Mandi kau, mandi sungai. Nanti kita laporin sama Kak Ros. Upin Ipin mandi sungai nih. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu showcase gua kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya cuy di bawah ya. Dan jika kalian ingin mendownload map ini, silakan klik link di deskripsi. Dan kalian juga subscribe si Noval Chris sama si Rizky Agli tadi, karena dia udah buat map sebagus ini cuy. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.